Maden Hendra, Tri Haryono, dan Adena Mitra ditangkap aparat Polres Cilacap di 3 tempat berbeda. 10.000 butir obat keras ilegal berbagai jenis seperti Selidril dan Tramadol berhasil disita. Para pelaku mendapatkan secara online dari wilayah Semarang. Ya, pelaku telah mengedarkan obat-obatan itu selama 1 tahun terakhir. Modusnya dengan menjualnya dalam paket kecil berisi 8 butir pil. Harganya Rp10.000 per paket. Mereka menyasar anak-anak sekolah dan remaja di wilayah Cilacap. Ya, sementara kita masih dalami dari ketiga pelaku dan modusnya hampir sama. Semua online, kemudian setelah diterima barangnya, dibuka bungkusnya, kemudian diedarkan di masyarakat, terutama di kalangan-kalangan anak-anak muda.